Allahumma sholli ala Muhammad. Saya melihat sejak tadi jamaah itu kayaknya lemas gitu, kurang semangat. Apalagi bagian santri-santri kayaknya ada sebuah desa awai. Coba saya mau berdiri, ingin melihat santri-santri yang cantik-cantik di sana. Iya, kopak. Bucak kopak. Bunidoro. Allahumma sholli ala Muhammad. Senang banget pada malam hari ini pengantin-pengantin laki-lakinya Mas Rifki dan juga Mbak Fitrinya juga. Mas Riki ya. Afwan Kiai, saya berdiri Kiai biar jemaah semangat Kiai. Dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap Kiai dan juga yang lain. Seneng engku kemantan anyar. Bila ampon masuk ke kamar. Remarin. Pas laju mate temar. Tak oleh tau seluar. Pas laju mate temar. Tak oleh tau seluar. Mbak Fitri tedung markeke. Mas Riki pas ke nyaleke munyi nalencang pas nyarue mato adua dusa lengkute. Asik. Senyum Mas Riki merem. Keburu si malem mah. Bila jemaah si mulia yo. Teka. Elo repot matoron salon, dalem repot matoron sarong, lampu padam benih kengkobong, arah kepepe tepak ka elong. Sama-sama pengalaman jadi pengantin baru. Jadi semuanya itu tidak ada, yang ada cuma istriku gitu ya. Lemari amanten dan muare sekalian bunyi duga leh. Dan jomblo sih kenalan gitu. Lanjut. Eluar repot nampe korse. Dalam kamar tua tu pepe. Mantan bini yutes telo kale. Beda Mas Riki asero sape. Ampun nengeneng ben tak tau. Ben tak tau jauh mah tau. Derem. Barusan Mas Riki si asero sape. Pengen tau sero nareng bini, mantan bini. Mantan bini ada kalengking. Riki masuk labeng kancing. Mantan bini atuat acereng, telese keding amunyi koceng. Lampet labeng. Bak bener ya dikian. Semoga aja tidak ada CCTV. Seneng. Tidak ada CCTV, sisi hati. Enggak Mas Riki, kami akan cepat-cepat pulang. Cepat ter. Lanjut. Mantan dua dusa leng esto, ting tedung tua tu soko, kulaku obu en kopo, aing sajeding seeka tolo. Kenapa maklo? Ada apa? Kan betul kan rambutnya kan basah gitu, bukan apa. Tepuk tangan dulu untuk yang rambutnya basah.
Innal habibal mustafa zurafatin wa zuwafa wa zikru fi sifa idha kama kabin ilal Innal habibal mustafa zurafatin wa zuwafa wa zikru fi sifa idha kama Menandakan kita bahagia dengan sholawat. Tidak usah malu, tidak usah malu. Bagian santri lake aku pak aja sampai kalah santri bini. Semuanya, ayo semuanya, jangan nenang aku pak. Kita bahagia dengan sholawatan. Ya Habib ya Rasulullah. Mantap, ibu-ibu di belakang sana, yuk ibu-ibu, ibu-ibu. Saya ingin mengajak semua malam hari ini gembira dengan sholawatan. Senang rasa hati jadi seorang santri.
mau makan minum mandi juga harus nanti. Wah, aku tak peduli ku cari berkah ilahi, dapat ridho kiai doa restu bunyai. Asobahu madamin talatihi walailu dajami wa mfirafihi kakar rasuna padana wa ala wa hada subuna di lalatihi. Senang rasa hati jadi seorang santri, ayo mau makan minum mandi juga harus ngantri. Aku tak peduli ku cari berkah ilahi, dapat ridho kiai doa restu bunyai. Asubahu badamin talatihi walailu dajami wa faradihi fakar rasulah fadalau wa ala wahada subulahi dilalatihi. Santri selalu happy dan tak pernah bimbang, telat kiriman juga tak ada uang. Makan bersama beralas daun pisang, terasa bagaikan di hotel berbintang. Asbahu badamin talatihi walailu dajami wa faratihi fakar rasulah fadalau wa ala wahada subulah di lalatihi. Jika di Jakarta ada Sahrul Gunawan, jika di Sumenep ada si ganteng Irwan, namun Pamekasan janganlah kau ragukan, ada Ahmad Tumbuk yang mirip orang hutan. Asbahu badamin talatihi walailu dajami wa faratihi fakar rasulah fadalau wa ala wahada subulah di lalatihi. Wahai ibu-ibu jangan tatap begitu, aku jadi malu dan berdebar jantungku. Jika suka aku bilang janganlah ragu, cukup mengatakan Ahmad Tumbuk I love you. Asbahu badamin talatihi walailu dajami wa faratihi fakar rasulah fadalau wa ala wahada subulah di lalatihi. Lagi di luar jumpa jemaah wanita, dia menatapku heran langsung bertanya, apa Ahmad Tumbuk ini masih sendiri? Ayo lamar aku, ku siap jadi istri. Asbahu badamin talatihi walailu dajami wa faratihi fakar rasulah fadalau wa ala wahada subulah